Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Ini bincang-bincang lagi kita dengan hal yang lain dan berbeda dari sebelumnya ya. Yang mungkin sekarang kita mau bicara tentang satu alam, yaitu namanya alam Saka Purba Wisesa. Nah, menurut Pak No dan Pak Surip ya, ini alam Saka Purba Wisesa itu seperti apa? Pak No, alam Saka Purba Wisesa itu yang saya tahu ini Pak ya, yang saya tahu alam Saka Purba Wisesa itu kan alam pewayangan. Alam pewayangan, dan di situ alam pewayangan itu kan menggambarkan sifat kehidupan manusia sehari-hari. Jadi di situ dicerminkan, digambarkan bagaimana kehidupan manusia itu kesehariannya gitu, Pak. Kalau Pak Surip? Ya sama, dalam artian kita sehari-hari kan apalagi punya keluarga. Keluarga ini gimana caranya sebagai orang tua penguasa di dalam keluarga. Ini harus mencerminkan bahwa ini penguasa dalam artian bukan penguasa sok mengatur penguasa, cuman mengatur dalam kehidupan itu supaya jalan yang terbaik. Intinya itu. Kita bicara tentang Saka Purba Wisesa, mungkin orang banyak menafsirkan Saka Purba Wisesa ini ada yang A, ada yang B, ada yang C kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat satu persatu dari yang namanya semuanya tujuannya sama sebenarnya lah ya. Nah, kita akan buat tayangan ini adalah nanti kita alam Saka Purba Wisesa, dan jangan matikan dulu video ini sebelum nanti kita masuk kepada isinya. Jadi gini Pak No, Pak Surip, bahwa ini seru nih, cerita ini seru ya, saya bilang ya seru, dan mungkin menjadi satu pelajaran buat kita orang-orang yang mungkin seneng wayang atau seneng apa, atau mungkin untuk umum ya, kehidupan gitu ya, kayaknya kehidupan kan. Saka Purba Wisesa yang itu adalah, kalau saya nih yang mengartikan Saka itu kan sebetulnya tiang ya, tiang atau kekuatan ya kan. Purba Wisesa itu bisa diartikan kekuasaan, iya kan? Jadi kalau kita mau balik juga, kekuasaan dan dia memiliki kekuatan pasti itu akan baik hidup, gitu kan ya. Jadi kekuatan dan kekuasaan. Namun di sini karena ini adalah cerita tentang perwayangan dalam alam Saka Purba Wisesa, maka Saka Purba Wisesa ini kita jangan menggambarkan tentang wayang-wayangnya, tapi kita tentang masalah kehidupan yang berarti buat kita semua. Gitu kan? Sama kita sendiri. Buat kita semua. Jadi artinya wayang itu menurut saya adalah salah satu masuk dalam alam Saka Purba Wisesa, yang namanya itu sudah menjadi yang paling diceritakan oleh para wali ya, yang sudah digambarkan sebagai pewayangan. Bayangan. Ya kan, wayang itu mungkin diartikan bayangan. Jadi pengertian dalam kehidupan manusia yang sebenarnya. Jadi manusia yang sebenarnya itu ya, itulah pelajaran ya. Jadi wayang itu adalah memberikan pelajaran, dan salah satu nih yang paling hebat Pak, bahwa wayang itu adalah yang namanya kebudayaan asli bangsa Indonesia, dan jangan pernah hilang, jangan pernah dicolong oleh negara-negara lain. Kan gitu Pak. Karena apa? Salah satu yang ciri khas di bangsa negara kita ini adalah, salah satunya adalah wayang. Wayang itu sangat identik. Kalau orang nonton wayang, ini pasti Indonesia. Ayo Pak ya. Nah, kita bangga menurut saya, dan saya juga bangga nih pakai batik. Karena apa? Batik ini juga adalah budaya Indonesia, dan ini ciri khas Indonesia gitu loh. Nah, kita di sini bicara tentang masalah Indonesia. Nah, kembali lagi kepada wayang dan sealam Saka Purba Wisesa. Nah, kita di sini ingin memberikan pengertian tentang Saka Purba Wisesa, yang mana
yang saya melihat bahwa ada cerita dalam pewayangan nih Pak, ya kan, nanti kita kupas nih. Nah ini ya sekali lagi nih saya bilang, jangan sampai istilahnya ketinggalan ya dalam cerita ini, dan jangan sampai nggak ditonton sampai habis. Kenapa? Ini dalam nih, dalam banget nih Pak Surip ya, sama Pak Toh ya, dalam. Nah kita mau mencoba bahwa ada cerita wayang yang namanya Semar Bangun Kayangan, ya kan? Wah, ini Semar Bangun Kayangan. Ceritanya seperti apa? Ya, tentunya nanti kita akan di terakhir nanti episode ini kita akan cerita lagi, kita kupas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, ya ini kita akan membuat dulu ya apa analisanya, apa yang menjadi apa cerita ini, agar kita tahu tentang masalah cerita alam Saka Purbawisesa. Nah, ini cerita lama, cerita kuno yang mana masih dipertahankan sampai dengan saat ini ya, cerita dalam pewayangannya. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, khususnya kita terima kasih dan sangat-sangat berjasa di dalam kehidupan ini adalah para dalang-dalang. Nah, dalang-dalang yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan diberikan umur panjang, ya, diberikan sehat, ya, dilancarkan dan bahagia bersama keluarga dan para pegawai-pegawainya ya. Karena di sana kan masih ada, nggak mungkin dalang sendiri kan, tapi ada kehidupan yang lainnya, yaitu seperti gamelan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan para dalang yang sudah berjasa ini dapat sesuatu hal yang mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran kehidupan tentang manusia itu sendiri ya kan, gitu ya. Jadi kita akan mencoba menceritakan tentang bagaimana cerita Semar Bangun Kayangan. Ini seperti apa ceritanya dan bagaimana cerita itu bisa terjadi? Sebetulnya apa isi daripada cerita itu sendiri? Nah, untuk kepada manusia ya, untuk kepada kita tentunya nih. Walau untuk mungkin secara umumnya kepada manusia semua, ini adalah cerita kehidupan, bukan cerita yang lain-lain. Ya, jangan digambarkan tentang masalah Semar kayak apa, Bagong kayak apa dan sebagainya. Enggak. Ini sifat-sifat kehidupan yang ada di dunia ini, gitu loh. Jadi kita ingin membuka nih sekarang Alam Saka Purbawisesa yang nanti akan kita lihat pesan-pesan daripada itu, dan kita akan bahas dan kita akan cerita seperti apa sebetulnya pesan yang terjadi dan bagaimana kita menyikapi pesan-pesan kehidupan tadi yang oleh Alam Saka Purbawisesa itu diceritakan, ya kan, gitu ya. Ya Pak No, sebagai mediasi saya untuk bisa membantu saya di dalam membuka cerita tentang kehidupan di alam Saka Purbawisesa dan manfaatnya buat kita tuh apa, gitu kan Pak ya? Kira-kira gitu Pak No ya? Iya. Siap ya? Siap. Gitu ya. Dan saya membuka, saya tentunya semua kembali kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita ya sama-sama lah kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita membuka Alam Saka Purbawisesa ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan agar apa yang kita bisa ceritakan di sini bisa menjadi satu tuntunan ya, satu pelajaran kehidupan buat kita sendiri. Ya, amin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan sekali lagi saya juga doakan buat para dalang yang telah banyak berjasa mensukseskan dan memperkenalkan namanya wayang di Indonesia sampai ke luar negeri dan menjadi budaya yang paling menarik ya, dan paling disukai oleh orang-orang luar negeri juga ya. Tapi budaya ini harus tetap kita pertahankan ya, namanya pewayangan, baik itu wayang, itu ada wayang golek, wayang orang, wayang kulit, itu semua sama ya. Jadi saya udah mohon izin ya untuk membuka Alam Saka Purbawisesa ini, yang mudah-mudahan ini bisa ada ilmunya buat kita. Itulah saya membuka Alam Saka Purbawisesa dan semuanya
mudah-mudahan ini akan bisa membawa cerita yang buat kita akan menjadi cerita kehidupan yang ada di dalam diri kita sendiri, ya kan?